Selamat datang di channel wilayah tutorial. Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda cara merubah nama hari tanggal menjadi ke bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya ubah di sini untuk tampilan dari tanggal hari Windows saya. Di sini uh, masih berbahasa Inggris ya. Dan bagi kita mungkin yang tidak ahli dalam bahasa Inggris bingung ini hari apa kira-kira. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload di channel wilayah tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang Anda punya agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Langsung aja ke tutorialnya. Oke langkah yang pertama kita klik icon Windows di sini. Nah bagi kalian yang text bar-nya di bagian bawah silahkan kalian sesuaikan saja. Nah bagi anda yang ingin coba memindahkan pada menu text bar yang ada di laptop atau PC maupun komputer anda. Silahkan tonton video saya sebelumnya linknya di atas kanan ini ya. Kemudian setelah masuk di bagian ini kita klik roda gigi atau pengaturan. Kemudian berikutnya kita pilih bagian time and language. Kita klik. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian region ini. Kemudian di bagian ini ada yang namanya additional date time and regional settings. Kita pilih bagian ini. Kemudian selanjutnya bagian region ini kita pilih change date time or numbers formats. Kita klik dan selanjutnya di bagian ini uh, ada beberapa option. Kalian bisa langsung klik aja bagian ini ya. Kita klik. Nah, selanjutnya kita cari bahasa Indonesia. Oke, okay, kita scroll sampai menemukan Indonesia. Oke, okay, ini masih e. Kita cari untuk format depannya i. Jika ketemu, kita bisa langsung pilih ini masih f, dan kita scroll. Nah, ini sudah i. Nah, ini dia, kita klik Indonesian, kemudian kita klik apply. Selanjutnya, kita bisa langsung pilih oke. OK. Kemudian kita close aja dan close dan kita lihat perubahannya. Di sini udah berubah menjadi ke bahasa Indonesia. Dan tentu ini memudahkan kita untuk melihat hari apa saat ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini cara merubah pada bahasa di kalender pada Windows 10. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.